buat sobi gedein lagi. Kita lempar dulu nih otaknya. Sat. 55. 55. Gini aja deh ya. Kalau 55 sih di 55. 55 ya? Gimana ya? Kalau buat sobi-sobi semua, saya kasih deh. Wah, dia ancam soalnya gini-gini kan. Sebenarnya udah gini-gini loh. Udah gini-gini aja pokoknya. Yang penting sobi dapat 55. Iya. Selamat datang kembali di channel YouTube kami Trends Out. Kembali lagi nih ke Wuling. Karena kan ini 2022 nih, pasti pengen tahu dong update harganya yang katanya pada naik. Di sini enggak naik. Tapi malah turun. Turun. Waduh, nah, saatnya beli. Bener, mumpung jangan kehabisan karena limited ya. Iya. Enggak apa terbatas dan juga masih dapat diskon yang di negoi. Wah, parah banget nah itu. Diskonnya. Walaupun harganya turun ya, diskonnya kita mah mintanya mentok. What? Lebih gede dari yang lain. Waduh. Makanya nonton sampai habis biar makin semangat. Setelah nonton jangan lupa share, like, dan subscribe pastinya. Buat dari mau review, DM kayak kita, Trust Otomotif. Suka lihat di diskon berapa. Oke, sobi kembali lagi nih di Wuling. Aduh, showroom favoritnya kita dan sobi-sobi juga. Dan sekarang udah ditemenin sama Bro Yuda ya. Siap. Wih, apa kabar lu? Sehat. Sehat ya. Semoga sobi-sobi sehat semua juga. Karena kita nih kenapa sih sering banget balik ke sini? Karena lagi banyak promo ya. Betul. Katanya tuh kalau mobil lain 2022 naik harganya. Wuling dengar-dengar turun, benar enggak? Benar. Benar, sobi. Benar. Iya. Dan ini harganya valid kan? Valid dong. Ini yang paling valid. Valid kita. Iya. Buat sobi-sobi yang belum pernah tahu nih, showroom ini letaknya di mana? Showroom ini ada di Jalan RE Marta Dinata nomor 12 Ciputat Tangerang Selatan. Pokoknya patokannya itu di seberangnya TikTok Swalayan. Oh, gitu. Depannya TikTok ya. Iya. Jadi kelihatan. Nyarinya gampang. Gampang banget. Itu bukan TikTok ya. TikTok Swalayan. Nomor teleponnya Bro Yuda di mana? Nomor telepon Yuda di 0813-1787-5935. Nah, gitu. Langsung kontak-kontak aja langsung. Atau klik link di bawah ini buat tahu promonya, harga terbaiknya. Wow. Makanya langsung mobil yang pertamanya langsung mobil si fenomenal ini ya. Betul. Almas RS Pro. Ini best sellernya di sini ya? Best seller. Paling best seller kita tuh sekarang ya Almas RS Pro ini. Almas RS gitu. Pro. Dan kita juga ada bikinin video owning experience-nya Almas. Mm-hmm. Jadi sobi juga bisa cek kalau misalnya mau ngelihat testimoni dari sobi yang lain gitu. Nanti kita kasih lihat juga di sini. Langsung aja, ini mobil ada berapa tipe? Untuk RS Pro ini kita satu. Kita kalau di bawahnya ini ada RS eksklusif. Eksklusif. Eksklusif yeah. Sama ada tipe Smart Enjoy. Oh, oke. Okay. Ini yang paling tingginya. Ini yang paling tingginya. Paling RS canggihnya Pro. Ya. Paling lengkap, paling canggih. Waduh. Gitu. Dengar-dengar ada sensor-sensornya juga kan? Ada, sensornya kita ada dua. Ada yang di bawah ini. Di bawah? Di bawah sama di atas, sini. Jadi gitu. Fitur keamanannya juga. Fitur keamanannya lengkap. Gitu. Bisa nyetir sendiri. Waduh, mobilnya nyetir sendiri, ada panoramiknya. Betul, juga. Panoramik sunroof. Dia juga sudah mobil kelas 1500 dengan kasta tertinggi ya di Almas RS Pro ini. Iya. Karena bisa. Dia juga sudah ada fitur Wuling Indonesian Voice Command. Wih, kan? Ngobrol pakai bahasa Indonesia. Betul. Ya. Betul. Cocok banget buat yang kesepian ya, ngobrolnya sama Wuling. Win ya, Win ya. Win, kalau lagi macet bisa diajak ngobrol kok mobilnya. Gitu kan. Biar enggak bosan di jalan. Iya, benar banget. Oke, langsung aja kita tanya enggak pakai lama-lama, harganya berapa nih? Kalau untuk Almas RS Pro ini kita harganya di 423.800. Oke, 400. Tuh. Tapi itu kan belum naik dan belum potong diskon ya? Belum dong, belum. Belum potong diskon langsung itu. Dong. Diskonnya berapa buat sobi? Kalau untuk diskonnya sobi-sobi semua, kita kasih di 45 juta. Mobil baru diskonnya segitu? Iya, betul. 45? 45 juta. Waduh. Kayak channel sebelah ya. Tapi kita nggak suka disamain sama channel sebelah. Yeah. Buat sobi, gedein lagi. Kita lempar dulu nih otaknya. Sat. 55. 55. Gini aja deh ya. Kalau 55 sih datang. Kejauhan. Oh, kejauhan. Kejauhan. Ya dari 45 ke 55 berarti kan sisa 10. Iya. Deketin. Gua kasih netnya di 50 deh. 50 dapat. Padahal gua asal nembak aja dulu yang hajar gitu ya.
Khusus buat sobi-sobinya Trends Auto, 50 berarti gua kasih. Berarti 50, yang penting udah subscribe ya. Subscribe, betul. Lihat Trends Auto, subscribe. Betul. Kasih ke Bro Yuda. Kasih ke Yuda, nanti Mas Yuda nih saya sudah subscribe ya, saya mau beli Almas RS Pro. Oke, saya kasih 50 bu, kalau belum 45. 45. Kalau udah diskonnya mentok. Betul. Buat sobi. Wah, keren. Itu DP sama angsuran kira-kira berapa? DP-nya dulu. Kalau DP-nya itu dia di angka 56 jutaan. 56 jutaan. Iya, 56 jutaan. Kalau untuk angsurannya itu di angka 7,6. Tenor 5 tahun. 5 tahun ya. Betul. Untuk 5 tahun. Kalau angsuran paling lama tuh berapa lama? Kita angsuran bisa sampai ke 7 tahun juga ada. Leasing yang sampai makan 7 tahun. Bisa betul. Ya. Betul, wah. Bisa. Tapi kalau mau gitu. Tanya-tanya, kontak langsung. Betul, detailnya langsung aja kontak, bisa datang langsung ke showroom, carinya Yuda. Nah, gitu. Nanti tapi kita kan ngobrol. Kalau 7 tahun kan bunganya lebih tinggi ya. Pasti. Jadi sesuaiin aja sama kantongnya sobi. Betul. Kalau mau bunganya lebih rendah, ya ambil yang 2 tahun mungkin. Betul. Gitu ya. Betul. Keren, keren, keren. Wah, ini sih luar biasa banget dan itu diskonnya terbesar. Wah, kita yakin kan terbesar dibanding yang lain. Weh, makanya nontonnya Trends Auto dulu. Betul. Udah mobilnya the best, harganya juga the best banget. Dan ini ready stock nggak yang penting tuh itu? Ready stock dong. Ready stock, jadi mau langsung ada yang nggak perlu inden-inden. Aduh, betul. Gak jaman kita beli mobil inden. Unitnya ready stock, tapi kita limited. Huh? Limited? Limited. Oh, gitu. Limited. Waduh, cepet-cepetan dong berarti ya. Cepet-cepetan. Jadi kalau untuk sobi-sobi penontonnya semua Trends Auto, subscribernya Trends Auto, yang memang sedang ada kebutuhan untuk mobil wuling Almasnya, di bulan ini itu momen yang paling bagus untuk pembelian mobil wuling Almas. Iya. Karena stoknya kita pun limited. Jadi, kalau bahasa anak zaman sekarang ya, siapa cepat dia yang dapat. Iya, gitu. Betul. Status limited, cuma ada di sini-sini betul, doang ya. Betul. Dan, sebelum naik harga, siapa tahu ATPM-nya nanti berubah pikiran, dinaikin, gimana tuh? Wah, buruan, mendingan harga yang sekarang. Yes. Nah, kalau beli di sini, Almas RS ini, ada garansi apa? Kita garansi, ada garansi mesin itu 5 tahun. 5 tahun? Atau 100.000 km. Wah, mantap. Kita garansi transmisi juga 5 tahun atau 100.000 km, kecuali untuk yang tipe CVT, itu kita garansinya hanya 3 tahun. Oh, atau 100.000 km, betul. Oh, oke. Okay. Garansi umumnya kita juga 3 tahun, ya kan? Untuk garansi kakek-kakeknya itu kita 1 tahun. 1 tahun. Yes, jadi itu spare part, garansi spare partnya 1 tahun. Oh, garansi spare part 1 tahun. Jadi beli di sini udah tinggal pakai dan... Tinggal isi bensin aja. Aja ya. Betul. Kalau nggak mau pakai bensin juga bisa. Huh? Didorong, sobi. Iya. Naikin towing ya, gitu. Iya, naikin towing. Sultan, naikin towing. Betul. Kalau nggak kuat, dorong aja. Betul. Daripada kita kelamaan, kita mau lihat yang di bawahnya ini ya. Oke. Ada kan? Bisa ada, kita eksklusif ada di depan. Yuk, ke depan, sobi. Nah, di luar langsung ada tipe eksklusifnya ya. Tipe eksklusif, betul. Dan kebetulan lagi ada warnanya jadi lengkap ya. Ada yang tadi putih, ada hitamnya sekarang, ini silvernya. Jadi ada gambaran ya, sobi sukanya yang warna apa. Ini kalau eksklusif bedanya... Ini ya, grill ya? Dia kalau dari tampilan depan memang beda di grill. Dia di grillnya. Terus sama dia tidak ada radar yang di bawahnya. Oh, kan? Yang atasnya ada? Di atas juga tidak ada. Nggak ada. Tidak ada radarnya. Ya, jadi sensor-sensor gitu. Radarnya betul, tidak ada. Betul. Dan beda di grill. Tapi yes. Kalau pelek udah sama. Semua sama. Panoramik udah ada. Dalaman semua sama juga ya? Dalaman sama semua. Wow. Gitu. Jadi pilih aja kebutuhannya sobi, lebih sukanya yang mana ya? Yes. Kalau kita sih jangan yang nanggung-nanggung, itu tadi paling keren. Luar dalam udah mantep banget. Oke, tapi kalau suka yang ini juga boleh. Ini ada berarti tipenya ini aja ya yang eksklusif ya? Iya, eksklusif, betul. Kita untuk yang eksklusif itu ada dua tipe. Ada dua yang 5-seater sama yang 7-seater. Oh, kalau gitu. RS Pro cuma satu ya? Kalau RS Pro hanya satu aja, betul. Jadi ada yang 5, ada yang 7 kalau yes. Yang ini. Wah, mantep gitu. Tuh. Jadi bagasinya bisa lebih lega kalau yang 5 ya. Siapa tahu keluarga muda betul, gitu kecil. Yang kalau pasangan-pasangan baru, yang anak-anak baru 1-2 gitu. Iya, kan. cukup. Iya. Oke, langsung harganya kita tanya kira-kira di berapa? Kalau untuk Almas eksklusif ini, dia yang 5-seater-nya itu di 360.800. Oke. 360.800, kalau untuk yang 7-seater-nya dia di 370.800. Wah, kepalanya masih 3 ya. Masih kepala ternyata 3. Ternyata lumayan jauh bedanya. So. Iya. Tapi itu belum potong diskon kan? Belum. Nah, belum itu dong. Dia. Yang paling seru yang ditunggu-tunggu. Ini diskonnya berapa? Ini diskonnya 50 juta. 50 juta? 50 juta. Wah, berarti mama yang di dalam. Tapi namanya Trends Auto, kan dikasih hati selalu mintanya kepala, ya nggak? Sebelum diusir satpam, kita hajar dulu aja. Kita minta tambahin 5 juta.
5 juta? Jadi 55. 55 ya? Gimana ya? Kalau buat sobi-sobi semua, saya kasih deh. Wah, dia item soalnya digini-gini gitu. Semua udah gini-gini loh. Udah gini-gini aja. Pokoknya yang penting sobi dapat 55. Iya, buat sobi-sobi 55 saya kasih. Jadi mikir-mikir kan, yang itu 50 atau ini 55 ya? Waduh, iya. Jadi bingung. Gitu. Oh, DP sama angsurannya jadi berapa? Kalau DP yang 5 seat-nya itu di angka 35 jutaan. Oke. Okay. 35 jutaan angsurannya itu di 6,6. Oh, 6,6. Kalau untuk yang 7 seat-nya itu DP-nya di angka 37 jutaan, angsurannya di 6,8. Oh, beda-beda gitu. Dikit. Semuanya 5 tahun ya? Iya, 5 semuanya tahun. Semuanya 5 tahun, gitu. Jadi banyak pilihan. Betul. Nah, kita mau tanya juga, kalau misalnya sobi yang mau servis, datang ke sini kan ada bengkelnya juga ya? Ada dong. Kita ada bengkel lengkap. Beli di sini, servisnya juga betul. Di sini. Jam bukanya kapan aja nih? Kalau untuk servis dari jam 8.30 sampai jam 3 untuk Senin sampai Jumat. Oke. Okay. Untuk hari Sabtunya itu jam 8.30 sampai jam 12. Oh, oke, okay. Dipilih aja. Minggu libur. Minggu libur. Minggu libur. Iya. Mantap. Ya udah kita langsung lanjut ke varian yang paling rendahnya ya. Almas Smart Enjoy ada di sebelah sana. Ayo, Sobi. Oke. Okay. Oke, okay, langsung di depannya Smart Enjoy nih. Smart varian Enjoy. Yang paling ekonomisnya. Paling ekonomis. Bedanya betul. Kira-kira di apa aja nih? Kalau secara beda itu dari tampak luar itu dia tidak ada sunroof, panoramiknya belum ada. Gak ada panoramik. Betul, dia radar juga belum ada. Iya, tapi velg udah sama nih. Velg ini untuk yang fin baru, model-model yang terbaru, itu memang velgnya dia sudah sama. Sudah sama. Two-tone. Iya, okay, gitu. Tapi terus? Ada beberapa yang masih unitnya masih dapat stoknya velg yang lama gitu. Nah kalau misalnya gitu. Di sini tuh finnya tahun berapa? Kita masih gabung sih, gabung, masih ada ya? Beberapa yang fin lama sama yang fin baru. Oh, gitu. Jadi bisa nanti dibicarain mau yang lama atau yang baru iya, ya? Iya. Nah, terus, kalau untuk jok, dia kebetulan masih bahan fabric. Yang fabric. Oh, belum masih yang fabric. Kulit, betul. Jadi belum kulit ya? Belum, betul. Tapi ini aja udah keren fabricnya. Sudah. Udah keren. Ini dihargain berapa nih kira-kira? Kalau ini dia untuk yang Smart Enjoy CVT-nya itu di 306.800. 306.800 ya? Iya, waduh, 300-nya tipis. Iya. Di diskon, jadi kepala dua. Diskonnya berapa nih? Diskonnya, gua kasih 50 deh. 50 ya? Iya. Kok nggak disamain aja? Itu kan 55. Nggak bisa. Sobi, mohon maaf nih, ini limited stock banget kita. Oh, ini udah tinggal tipis iya, ya? Iya, tinggal tipis. Jadi kalau untuk pilihan warnanya pun nggak banyak. Oh. Jadi memang benar-benar limited stock dan adanya hanya di sini aja. Tapi kalau gitu. Misalnya masih pengen nih, yang silver, yang hitam, yang masih ada nggak? Kira-kira? 1-2 mungkin masih ada. Ya. Jadi itu sistemnya main cepet-cepetan aja. Cepet-cepetan ya, Sobi ya. Kalau misalnya mau yang super ekonomis ini, harus cepet-cepetan ya. Ya. Dan tadi diskon mentoknya udah kita... 50. Udah bagus, Sobi. Udah bagus. 50. DP-nya berapa? Kalau DP-nya itu di angka 25 jutaan. 25 jutaan iya, aja? Betul. Wow. 25 jutaan. Kalau angsuran? Untuk angsurannya itu di angka 5,6 jutaan. Wah, ekonomis memang. Ekonomis mantap. Banget. Jadi ya sesuai dengan kebutuhannya sobi-sobi sesuai aja. Sesuai dengan kebutuhan aja. Pengennya yang paling fitur paling komplit ada RS Pro. Kalau nggak mau yang fitur menurut pemakaian, fiturnya nggak terlalu kepake nih, Yuda. Ya udah, tapi pengennya ada sunroof sama panoramik. Iya. Ada yang eksklusif. Kalau nggak terlalu demen sama panoramik, panas betul. Segala macam. Ini aja ada ya. Ada Smart Enjoy. Karena di Smart Enjoy ini pun juga sudah ada Wuling Indonesian Voice Command juga. Oh, Win-nya gitu. Udah ada. Jadi udah bisa, halo Wuling. Oh, udah, pokoknya udah canggih lah. Udah canggih, canggih lah. Betul. Kita pindah aja ke mobil yang... selanjutnya boleh. Ya boleh MPV ayo. Nih MPV ada MPV-nya kita oke di bagian belakang nih ini kayaknya stockyard nih ini banyak tuh, tapi kayaknya kelihatannya memang banyak tapi ini udah punya orang semua oh udah banyak kan punya orang sudah ya sudah punya orang jadi stok-stok yang ya? Tinggal tunggu kirim aja luar gitu. Biasa memang peminatnya Wuling ini betul antusiasnya banyak ya lagi ya. Bagus lagi bagus banyak kalau nggak percaya cek aja datanya data Wuling penjualannya itu betul luar biasa. Ini langsung kita ke MPV-nya nih ya. MPV-nya, Cortez. Cortez tuh ada berapa tipe sih? Kita Cortez ada tiga. Ada tiga. Cortez tipe S. Paling rendah. Tipe C. Okay. Sama tipe L. Oh, yang gitu. Lux-nya ya? Yang Lux-nya, betul. Oke. Okay. Kalau tiga itu, tiga-tiganya ready kah? Atau sangat-sangat terbatas juga? Kita untuk yang ready banyak itu di tipe yang C Lux Plus. Oh, yang tengah malah ya? Yang tengah. Yang tengah, betul. Tapi yang Lux Plus-nya. Yang Lux Plus-nya, jadi dia yang sudah captain seat. Oh, oke, oke, oke. Rentang harganya nih, biar sobi-sobi ada gambaran. Rentang harganya aja. Kalau untuk yang tipe S itu, kita startnya dari harga 254 jutaan. Yang Matic. Oke. Okay. Yang S. Itu. Kalau untuk yang
Tipe Celux-nya itu di harga 278 jutaan. Oke. Okay. Itu kalau sama yang tipe paling tingginya ini, yang tipe L ini, dia di harga 317 jutaan. 317 juta. Iya, betul. Balik lagi, sesuaiin aja sama kebutuhannya Sobi dan budget. Dan budgetnya. Betul. Karena fitur-fiturnya ya ada sunroof, ya nggak semua orang butuh sunroof mungkin. Betul. Atau ya tinggal dipilih-pilih aja ya. Iya. Nah, betul. Kalau mau tahu speknya lebih lengkap, langsung tanya ke Yuda. Bro Yuda. Ya. Tanya Yuda aja, pokoknya selama Yuda belum tidur atau selama lagi tidak ibadah, pasti akan Yuda respon. Oke, mantap banget. Langsung kita tanya apa? Diskonnya. Diskon berapa nih diskon? Kalau untuk diskonnya ini, itu dia di angka 40 jutaan lah saya kasih. 40 jutaan? 40 iya. juta ya? Untuk yang tipe S sampai L, ya. Segituan? 40 Segituan. Jutaan? Nggak tambahin 5 lagi gitu biar enak? Tambahin 5 lagi? 45. Bisa nggak ya? Bisa. Boleh lah, saya kasih lah. 45? 45 ya? Bisa saya 45 kasih. Deal. Iya. Jadi, wah keren banget. 45, DP-nya berapa tuh? Kalau untuk DP, untuk yang tipe S itu, dia DP-nya startnya from 20 jutaan. 20 juta aja? Betul, 20 bisa bawa juta aja. Ya. Terus kalau yang tipe C atau L? Kalau yang di tipe C-nya itu dia selisih 2 juta aja sama yang tipe SDP-nya. Oh, tambahin 2. Iya. Tambahin 2 juta dapat tipe C. Gitu tambahin kan? 2 juta lagi dapat tipe L. Enggak, kalau ya Sobi. Betul, tambahin 2 juta lagi dapat tipe L gitu. Oh, oke. Okay. Ini biar afdol gitu ya. Mm-hmm. Bisa enggak sih kalau misalnya DP-nya tuh 10 juta gitu? Goblok. DP 10 juta masih belum bisa, Om. Belum bisa ya? Belum bisa. Paling kecilnya kira-kira di berapa DP? Kalau untuk DP paling kecilnya itu paling ya saya bisa turunin dari 20 itu bisa di 18 lah. 18 ya? Iya. Beset lagi gitu. Pokoknya. Itu maksimal banget. Maksimal banget. Maksimal betul. Banget. Jangan diminta lagi ya Sobi ya. Jangan diminta lagi udah sampai tulang itu soalnya. Nanti nggak makan. Jualan ini cuma-cuma doang ya. Iya. Angsurannya berapa? Kalau ini angsurannya yang tipe S itu mulai dari 4.200.000-an. 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 Kalau untuk yang tipe C-nya itu dia di 5.100. 5.100. Iya. Yang tipe kalau L-nya? Kalau untuk yang tipe L-nya dia di angka 5.8. 5.8. Iya. Bertahap ya naiknya. Itu semua 5 tahunan juga ya? 5 tahun semua. Oke, selanjutnya abis dari Cortez ini biasanya ada satu lagi MPV yang ekonomisnya? Ada dong. Kita punya Wuling Convero DB. Wuling Convero DB, iya. Itu yang paling ekonomis tuh ya? Paling ekonomis ya, betul. Tetap 7-seater juga. 7-seater juga, betul. Fiturnya tetap kalau misalnya dibanding kompetitor ya, tetap paling banyak. Betul. Ah, unitnya, tipenya dulu deh. Tipenya ada berapa tipe sih? Kita kalau yang Convero, ready ya? Convero yang ready itu kita ada Convero DB, ada Convero S yang tipe C, dan Convero S yang tipe L. Oh, gitu. DB itu double blower ya? DB double blower, betul. Oh, oke. Okay. Di sini ada nggak unitnya? Kita kebetulan unit itu masih ada, tapi di sini kebetulan sedang tidak ada karena begitu kita dapat dari gudang, itu mobil langsung 1 hari, 2 hari kita kirim ke konsumen. Oh, cepet gitu. Ya? Cepet. Perputarannya untuk Convero DB itu fast moving banget. Oh, gitu. Di request, cepet-cepet kirimin ke... Iya, gitu. Konsumen udah banyak yang minta, langsung kirim yuk, langsung kirim yuk. Oke, siap. Kalau ada yang mau lihat contoh Convero, itu kayaknya lagi ada yang di servis sih. Mungkin kita bisa lihat sekilas boleh, ya. Boleh. Gitu. Sekalian kayaknya kita ngelihat area bengkelnya ya? Boleh. Wah. Ini. Jadi loh, ini loh, Wuling Ciputat itu area servisnya seperti ini. Nah, jadi ada suara-suara bengkelnya mungkin sedikit, tapi... Seperti inilah kira-kira kalau misalnya Sobi servis di Wuling Ciputat yes, ya. Betul. Nah ini ada yang Conferonya ya. DB, betul. DB. Ya. Nanti kita akan lihat juga, kasih lihat juga sedikit dari luarnya lah. Mm-hmm. Biar Sobi ada gambaran. Ini rentang harganya di berapa nih? Kalau Convero? Ini Convero harganya di 165.800. Oke, okay. Itu yang tipe? Yang DB. Yang DB. Iya. Oke, okay. Terus kalau misalnya segitu. Yang lainnya? Kalau... Untuk yang di tipe C itu kita ada di harga 192.800. 192.800. Iya, 192.800. Kalau untuk yang di tipe L-nya di 207.800. Aduh, gitu. Pokoknya buru-buruan deh. Kayaknya stoknya memang tipis stoknya banget tuh ya. Kita memang kalau untuk Convero di selain DB itu dan DB pun kita stoknya limited sekali. Gitu. Ingat sebelum naik harga. Sebelum naik harga dan sebelum kehabisan unit. Nanti jangan, Yuda masih ada nggak? Ya, nggak ada gitu kan. Nyesal nanti ya kan. Biar Sobi langsung ambil nih ya. Langsung aja diskonnya. Tapi yang mentok. Biar kalau gua gak usah nawar untuk lagi. Diskonnya nih udah kasih yang paling mentok banget deh, 30 juta udah. 30 paling mentok ya? Paling mentok. 30 paling mentok. Iya.
gitu. Luar biasa ya. Itu mobilnya harganya udah tipis soalnya. Yes. Dimurahin lagi. Ya bayangin aja dengan harga 165 juta, kalau kita potong diskon 30 juta, udah cuma 135 juta. Itu kayak mobil second ya, harganya ya. Tapi dapatnya baru. Dapatnya baru, wah, betul. Mantap. Gitu. DP-nya kira-kira berapa? Kalau DP-nya ini di angka 10 jutaan. 10 jutaan? Iya, 10 jutaan aja. Okay. Untuk angsurannya di angka 3,1 jutaan. Wah, mantap. Gitu. 5 tahun tetap. Kalau DP-nya kita beset lagi nih, 9 juta dapat ya? 9 juta masih berat. Udah mantap. Itu mentok banget. Itu udah tadi, mentok banget. Tadi gue udah bilang mentok ya, malah nego lagi. Emang gak pakai otak? Gimana sih? 10 juta ya? 10 juta. Mentok tuh ya? Mentok. Angsurannya tadi udah ya? Angsuran 3,1. 3,1 5 tahun. Betul. Wah, luar biasa. Gitu. Keren banget, keren banget. Berarti stok unitnya itu buat hari ini itu aja ya? Itu, kita. Karena sisanya masih banyak yang di gudang gitu kan. Wah. Nanti deh kapan-kapan kita ajak deh main ke gudang deh. Wah, main ke gudang ya. Main ke nanti gudang kita, matiin. Kita ajak main ke gudang biar lihat tuh semua tahu kan. Langsung kan stok iya. Kita nih banyak banget gitu. Biar makin percaya juga tahu gudangnya iya, tuh segede begini betul. Loh. Mantep. Itu gudang gitu. Sama si tempat perakitannya sama tempatnya? Enggak, beda. Oh, kalo, beda ya? Kalau kita gudangnya di Maju Motor itu ada di Pondok Gede. Pondok Gede? Iya, kalau untuk yang perakitannya itu dari SGMU itu ada di Cikarang. Cikarang ya? Gitu. Itu iya. Dengar-dengar luas banget tuh, berapa luas hektar banget. Gitu. Kemarin baru dari sana, berapa hari yang lalu. Waduh. Gitu. Mantep. Ya, boleh lah. Nanti kapan-kapan pokoknya kita main ke gudangnya ya. Mm-mm. Kita lihat stoknya. Betul. Mantep banget. Oke, terima kasih banget Bro Yuda buat hari ini. Sama-sama. Terima kasih buat Sobi yang udah menonton. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe videonya kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.